Selamat datang di Cerdas 5 Menit. Ikutan dong Kang. Is. Udah dong. Ikutan <laughs> dong. Bersama Ronald Surapraja. Hey. Kang, aku tuh kalau ngikutin Instagram kamu, aku follower kamu loh ngomong-ngomong. Terima kasih. <laughs> pasti ada postingan soal buku. Eh, aku follow back gak? Belum. Masa sih? Udah. Kalau balik dong. Udah, udah balik udah. ya. Pasti ada postingan soal buku dan kayaknya uh, koleksi bukunya banyak ya. Lumayan lah. Soal apa sih genrenya? Kebanyakan. Oh macam-macam saya pembaca buku macam-macam. Musik pasti ada ya? Oke. Okay. Dari sekian banyak topik akhirnya mengurucut menjadi tiga aja, hmm. musik, religi, masih sejarah. Uh, dari umur berapa sih kak? Dari kecil. Kecil tuh berapa umur? Jadi berapa? dulu waktu saya TK, kata mama nih ya, hmm. kata mama, mama lagi masak, terus tiba-tiba uh, Ronald kecil berteriak, Mama Dayuh Kolot Banjir. <laughs> tahu dari mana? Lima tahun loh itu berarti ya? Dari mana kamu <laughs> tahu? Ini dari koran, koran. Kompas. Jadi anak lima tahun bacanya kompas betapa wow. Eh, lima aneh. tahun udah bisa baca? Udah. Loh, kok bisa? teka tekalah lah ya. Teka Belajar sendiri berarti? Ya, ya, ya mungkin diajarin. Dari sekolah mungkin bisa kali ya. Uh, punya mam, tau dari mana kamu ini baca? Ya, anak kecil bacanya kompas. Anak yang aneh mungkin gitu, katanya kakak gue <laughs> gitu kali. Dari kecil udah baca kompas, uh, udah baca koran. Kebiasaan sehari-hari mungkin Bapak ya? Bapak tiap hari membaca. Oh, Sampai hari ini masih membaca. Bapak itu okay. masih membaca. dari gitu. Mulai dari... Uh, Koran cetak itu, kemudian ya. apa buku pertamanya? Oh, saya dulu kan waktu kecil dibeliin majalah. Majalah Bobo. Ah, ngalamin juga Donald Bobo itu ya. Donald Bebek, gitu-gitu kan ya. Kawanku. Agak gede dikit, Gadis. <laughs> Mode. Oh, oke. <okay. laughs> Tapi buku pertamanya apa? Majalah Bobo, majalah Bobo. Oke, okay, itu kalo, yang dibaca kalo... ya. Langganan berarti? Langganan. Ada Deni Manusia Ikan, Pak Janggut, Paman Kikuk, Husin dan Asta. Oh, oh, oh. Iya. Bona Gajah Kecil Berbelalai Panjang. Hmm. Iya. Dan kemudian mulai mengkoleksi buku-buku? Iya, -buku mengkoleksi sudah bisa buku. Ketika satu -satu. mulai banyak beli buku itu ketika usia... Ketika kuliah lah. Hmm. Ketika kuliah udah mulai beli buku sendiri. Dan ini bawa hari ini? Nah, ketika kamu menghubungi Mbak Tantri, bawa baca apa, bawa dong bacaan favorit. Bingung pasti. 30 menit saya <laughs> di depan rak buku, <laughs> jadi rak satu, dua... Ada empat lemari buku di rumah saya. Buku yang... Paling gak suka kalau ditanya begitu. Buku favorit yang mana sih? Karena Paling susahnya favorit sama nanti. seperti suka band yang mana, album yang mana? Aduh, susah dong <laughs> yang digituin gitu. Tapi kenapa bawa yang ini? Coba ditunjukin ke kamera. Sebetulnya ini bukan bukunya yang menjadi favorit saya. Tapi? Buku sejenis banyak, hmm. tapi yang saya suka adalah karya dari yang ada di buku ini. Hmm. Jadi saya memang belajar ilmu tasawuf. Okay. Saya belajar tasawuf. Saya uh, uh, apa namanya mendalami perjalanan hidup dan karya-karya syair para sufi. Wow. gitu kan ya dan uh, buku serupa banyak judulnya nggak harus ini juga banyak ya mm. cuman saya bawa bawa buku yang ini karena simple aja yang kelihatan akhirnya nyesel eh apa bingung uh, ini aja deh udah deh gitu Surat Cinta Para Sufi yeah. Surat Cinta Para Sufi jadi ini kan Sufi ini kalau misalnya berkarya itu mereka menuliskan syair mm -mm. syair syair cinta kepada sang maha cinta gitu kan oh. ya mm. jadi ya uh, di sini Kesukaan-kesukaan saya dari mulai saya Abdul Qadir Jelani, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Fariduddin Attar. Dan yang akan saya bacakan hari ini adalah Syair-Syair Cinta dari Rabiah. Silakan. Rabiah Al-Adawiyah karena sekian banyak sufi itu laki-laki. Dan dia perempuan. Dan dia perempuan okay. dan tidak banyak yang mengcapture karya-karya dia dan kisah hidup dia padahal kisah hidup dia itu tuh masuk salah satu yang terindah loh menurut aku. Rabiyah, nggak hmm. butuh dunia, aku hanya butuh engkau. Hmm. Aduh. Hanya hanya dia dan aku cukup, gitu kan? Kita dengerin ya, sama-sama. Ini namanya membaca. Uh, suka gak kuat sendiri <laughs> kalau baca begini. Oh, dia terharu. <laughs> Wahai Tuhanku, jika aku menyembahmu karena takut siksa nerakaMu, hmm. maka bakarlah diriku dengan api itu. Dan jika aku menyembahMu karena aku mengharapkan masuk ke surgamu, maka haramkanlah surga itu dari diriku. Namun jika aku menyembahMu karena cinta kepadamu, maka berikanlah balasanMu yang besar itu kepadaku. Izinkan aku menyaksikan wajahMu yang agung dan mulia. Gak butuh surga, hmm. gak butuh neraka, gak takut hanya mau melihat. Makasih ya Kang Ronald. Wow. buku-buku itu bisa sebagai pengingat juga untuk kita semua. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah -sama. mau membacakan buku untuk kita semua. Ya itulah syair Sufi cuman beberapa baris tapi bisa di kapan nempelnya semua hidup gitu loh. Hmm. Ini paling cuma lima kalimat tapi semua hidup berkesan gitu. Iya. Dan semoga itu juga memberi kesan untuk semuanya yang nonton hari ini. Karena buku itu betul-betul uh, ada emosinya dan ya, semoga ya. emosi itu juga menancap ke semua yang nonton hari ini. Terima kasih banyak sudah jadi bagian dari misi anak bangsa. Sama sama, Thank you ya. so Anytime, much. Anytime, ya. Oke. <laughs> <Kira nangis>. <laughs> oh, it's okay. hebatnya buku bisa membawa emosi kita. So harapannya 5 minit hari ini bisa membawa emosi kita semua juga. Jadi baca buku sehingga emosi kita juga bisa semakin terasa. Sampai jumpa di sudah 5 menit berikutnya. Thank you. Ikro. Ikro, baca dulu bukunya.